Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video baru. Hari ini saya mau liatin teman-teman sama alat bantu terbaru dari MCI. Apa ya, teman-teman penasaran gak sih? Jadi alat bantu ini adalah satu alat bantu yang membantu teman-teman untuk menunjukkan impian teman-teman itu lebih jelas lagi. Nah, penasaran? Sebentar, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ini satu alat bantu ini sangat membantu teman-teman untuk menunjukkan impian lebih jelas. Karena gini teman-teman, seperti yang teman-teman tahu bahwa seseorang bisa sampai di satu tahap yang dari nol sampai dengan dia bisa jadi lebih luar biasa lagi gitu ya, secara finansialnya maupun secara prestasinya gitu ya, levelnya, peringkatnya dan sebagainya macamnya. Itu selain apa yang dia sudah lakukan, selain dia fokus gitu ya, selain dia komitmen dan konsisten melakukan prosesnya, ada yang satu yang justru paling penting dari semuanya, yaitu impian ya, impian sebagai motor atau penggerak kita untuk mau terus berproses gitu ya. Nah, impian ini kan gak boleh sederhana ya teman-teman, impian itu harus luar biasa ya. Jadi kita punya impian, walaupun mungkin sekarang kita memikirkannya itu sesuatu yang gak mungkin lah saya bisa kesampaian gitu ya, dengan apa yang saya impikan gitu, apa yang saya inginkan dari dulu gitu ya, atau yang saya pikirkan sekarang itu gak mungkin lah, masih jauh gitu ya, gak mungkin kesampaian. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya. Dan itulah saya bilang kenapa impian itu sangat menjadi kekuatan utama. Jadi kalau bisnis gitu ya, gak ada bosnya gitu kan. Kalau kita jadi karyawan gitu, kita punya bos. Tapi kalau kita punya usaha atau punya bisnis gitu kan, bos kita itu sebenarnya gak ada gitu ya. Secara orangnya gitu gak ada bosnya. Yang ada itu bos kita itu adalah impian kita sendiri gitu kan. Nah, jadi dikaitkan lagi sama apa namanya, alat bantu tadi. Jadi di MCI punya alat bantu yang ini ya, ini namanya Dream Book. Jadi di sini teman-teman bisa menggambarkan apa aja sih impian teman-teman ya gitu. Terus misalnya teman-teman punya impian, saya pengen beli mobil apa gitu ya, merek apa, tipe apa gitu, tahun kapan saya mau belinya gitu. Terus saya punya impian nanti mau beli rumah dan segala macam impian yang teman-teman punya itu jangan cuma teman-teman simpan di pikiran aja, tapi teman-teman harus tuangkan ke dalam sebuah buku atau apapun yang teman-teman bisa rincikan dan bisa lihat setiap hari gitu. Nah, jadi di MCI itu ada yang namanya Dream Book. Dream Book ini ada dua pilihan ya. Ini ada yang warnanya pink, jadi lucu banget. Ada yang warnanya hitam. Nah, ini tergantung selera teman-teman tuh yang mana sukanya. Di dalamnya ini ada kertas-kertas tebal yang akan ngebooster teman-teman untuk menuliskan atau merincikan impian teman-teman semua ya. Ya, jadi di sini teman-teman nanti boleh tempelkan gambar mobil yang teman-teman mau, atau gambar rumah yang nanti teman-teman cita-citakan untuk dibangun itu seperti apa gitu, atau yang mau dibeli gitu ya. Jadi di sini ada tempat untuk teman-teman menempelkan ya. Terus juga ya, di sini juga ada keterangannya kapan mau tercapai gitu ya, targetnya, tanggalnya. Terus jadi pokoknya ini Dream Book-nya lucu banget teman-teman ya, jadi ngebus banget gitu untuk kita kalau misalnya mau proses gitu ya, aduh aku udah capek gitu ya, aku sudah kayaknya hopeless. Teman-teman coba buka lagi Dream Book-nya, dan lebih menyenangkan lagi kalau Dream Book-nya itu enak dilihat gitu ya, enak dilihat, terus kayak kita senang bawa dia kemana-mana. Nah, di sini juga ada 100, ada kolom-kolom untuk 100 daftar nama prospek. Nah, jadi selain untuk menempelkan impian-impian apa, di sini juga teman-teman bisa tuliskan untuk nanti program kerja teman-teman semua, siapa aja yang mau dihubungi gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada panduannya, terus di sini juga ada apa ya, semangat ya. MCI adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda. Nah, jadi udah lucu-lucu banget gitu di dalamnya, nanti akan ngebus teman-teman banget. Nah, ini untuk pilihan warna hitam dan ini untuk pilihan warna pink, di dalamnya sama aja ya teman-teman ya. Nah, selain dua ini, selain Dream Book, ada lagi juga alat bantu dari MCI yang juga bagus banget yang teman-teman harus punya di masa sekarang, di masa pandemi corona atau covid ini. Alat bantu apa? Ya, jadi MCI juga menyediakan masker ya teman-teman.
Nah, masker, jadi di sini ada logo VSN. Sebenarnya maskernya tuh ada beberapa macam model, ada yang hijab. Ada yang hijab masker hijab, ada juga yang ini susah banget bukanya. Ada juga yang warnanya putih, ada yang warnanya abu. Saya kemarin punyanya abu-abu. Nah, yang ini yang saya punya, saya buka. Saya kemarin punyanya abu, sudah saya buka, sudah saya foto. Nah, yang ini saya belum buka nih. Jadi yang ini warnanya gold. Nah, jadi untuk teman-teman yang kalau ini kan nyantol di telinga ya. Jadi di dalam gitu. Kalau yang hijab itu juga ada. Teman-teman nanti bisa cek aja di sosmed atau di Instagram atau di Facebooknya apa VSN yang official itu udah ada kasih keterangan di situ. Nah, yang saya punya ini. Nah, terus kalau saya misalnya kan kemarin-kemarin saya juga maunya itu yang seperti ini. Cuman kan kalau pakai hijab itu susah ya. Maksudnya kupingnya kan di dalam, jadi repot gitu ya. Agak sedikit repot. Nah, saya tuh punya apa ya? Punya cara di mana teman-teman bisa manfaatkan talinya ini di luar. Untuk caranya, ini teman-teman boleh praktekkan, boleh enggak ya, terserah aja sih. Kalau saya ya intinya kalau saya nih mau kasih tahu nih. Ini saya punya pentul. Ya, saya punya pentul 2. Nah, terus saya pasang pentulnya itu di sini. Ini untuk yang pakai hijab yang tadi ya, yang apa? Yang disangkutin di telinga. Cuman kalau misalnya teman-teman repot gitu tuh, kalau teman-teman repot ya bisa dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman pakai pentul 2 ditaruh di sini, terus ini maskernya, terus sangkutkan di pentul di sini satu. Oke, di sini satu, sebentar saya baikin dulu ya. Oke. Nah. Jadi kalau untuk pakai masker tapi maunya cuma dari luar, duduk sebentar ya. Nah, maunya dari luar, teman-teman bisa pakai seperti ini. Jadi pasang pentul di sini, udah deh. Udah nyangkut gitu ya, udah nyangkut. Jadi teman-teman enggak repot untuk buka jilbab misalnya terus pasang ininya dulu, pasang jilbabnya lagi gitu ya. Karena gini, saya buka lagi ya. Karena ada juga orang yang nggak tahan pakai masker lama-lama gitu. Jadi mungkin dia cuman kayak dari mobil mau keluar sebentar pakai masker gitu kan. Daripada dia pakai terus maskernya gitu, mungkin dia juga nggak tahan. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahan pakai masker lama. Jadi dia bisa pakai dicantolin kayak yang saya udah kasih lihat tadi gitu. Nah, jadi pada intinya teman-teman semua, saya mau kasih tahu itu aja. Jadi untuk masker tersedia juga, MCI juga nyediain lewat VSN ya, berupa masker. Dan ini nyaman banget maskernya. Untuk yang seperti ini ada pilihan warna grey dan gold yang ini ya, jadi warna abu-abu dan warna gold. Nah, di sini juga nyaman, nggak berbulu, dan seperti teman-teman lihat tadi lebar banget. Jadi satu muka itu ketutup semua. Oke, jadi itu aja dulu video saya hari ini. Cuman mau kenalin tentang si Dreambook dan si masker ya. Jadi teman-teman, pastikan juga teman-teman kalau yang udah member di MCI, ayo harus punya Dreambook biar nanti juga ngejar impiannya biar lebih semangat lagi. Dan kemana-mana teman-teman bisa gunakan masker dari MCI atau dari VSN nih, ada logo VSN-nya. Maskernya nyaman banget. Nah, yang ini semua teman-teman bisa beli di Substokis atau di Stokis-Stokis terdekat dengan lokasi teman-teman semua. Gitu ya. Ya udah, kalau gitu sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman terus produktif walaupun di masa-masa pandemi seperti yang juga sekarang saya lakukan. Saya harus tetap produktif walaupun saya lebih banyak di rumah aja. Dan kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan pakai masker kemana-mana, hand sanitizer juga jangan sampai ketinggalan. Oke, kita ketemu nanti di video-video yang lain. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Better Life with MCI. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.